Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Karena negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut hashtag uang kita oleh kita semuanya. Ini adalah cara untuk terus membangun pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara. Dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan suatu perjuangan gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.